Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kami akan melakukan pemupukan bibit cabai rawit setelah pindah 3 hari. Ya, jadi ini teman-teman bibit cabai rawitnya. Ya, jika teman-teman melihat video kami sebelumnya, ya, bibit cabai rawit ini baru kita pindah kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Ya, jadi rencananya bibit ini akan langsung kami pupuk dengan menggunakan pupuk urea yang fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan. Tapi sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like video ini dan mensubscribe channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Ya, pertama kita butuh air dengan takaran 1,5 liter. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan pupuknya, kita menggunakan 1/4 sendok makan teman-teman ya, kurang lebih segini. Bismillah, kita tambah sedikit lagi. Oke, ini kita kocok ya biar pupuknya larut ya. Jika sudah, ini langsung kita berikan ke bibit cabai rawitnya. Oke, kita siramkan ke kelilingnya seperti ini teman-teman. Untuk takarannya kurang lebih 40 ml air pupuknya. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk proses pupuk bibit cabai rawit ya, yang usianya ini kurang lebih masih 10 hari setelah tanam biji. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sering mengeluh kenapa tanaman cabai rawitnya tidak cepat tumbuh, bisa jadi solusi untuk masalah teman-teman sekalian. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video singkat kita kali ini. Semoga video singkat kali ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan bagi kita semua ya, terkhususnya bagi yang pemula. Untuk hasilnya, next akan kami update ya teman-teman, tentunya di channel ini. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.